Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Muhammad Isyamuddin Ayub dan juga wartawan Nilam. Kami masih lagi berada di Hospital Kelang Hestar untuk menanti body ataupun mayat jenazah nahas kapal terbang yang terhempas di Ermina Shah Alam petang tadi. Sebentar tadi anggota polis ada memaklumkan bahawa mayat-mayat akan dibawa dalam tempoh 10 minit lagi. So dah mungkin kurang daripada itu sekarang. So terkini waris-waris masih juga lagi berada di pekarangan unit forensik Hestar. Sebentar tadi majlis bacaan Yasin dan juga doa selamat telah dilakukan oleh sebahagian hadirin yang berada di pekarangan ini. Malah bekas Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob juga berada bersama-sama dengan sekumpulan Ketua Pengarah Jabatan Bomba Datuk Wahab juga ada di sini. Kita boleh lihat Datuk Seri Anan Yaakob, Menteri Besar Pahang juga. Datuk Seri Wan Rosdi juga ada di sini sama beberapa exco. Majlis bacaan Yasin dan juga tahlil baru saja selesai dijalankan di pekarangan unit forensik Hestar Kelang. Ya, kita boleh lihat masih lagi ramai waris-waris dan juga sahabat handai yang masih berada di pekarangan ini untuk memberi sokongan moral kepada ahli keluarga atau mangsa yang terlibat dengan nahas pesawat ringan yang terhempas petang tadi. Okey, 10 minit lagi. Okey, tak sampai 10 minit lah. Ya, Tuan Azlan kita juga ada di sini. Dia sempat-sempat sembang dengan Tuan Azlan. Sebuah pondok IPD Kelang Selatan juga dinaikkan di bahagian pintu masuk unit forensik untuk memudahkan urusan penugasan anggota. Di hadapan sana kita boleh lihat pintu masuk ke unit forensik Hestar. Kita boleh lihat signal yang telah diberikan oleh anggota yang bertugas di bahagian hadapan. Mungkin
Tidak lama lagi. Memang tidak lama lagi. Dekat sangat lah tuan ke? Dah, dekat depan pintu lah. Ya, sudah dia ada di hadapan pintu. Terima kasih kepada semua pelayar Sinar Harian yang masih lagi sudi bersama-sama mengikuti perkembangan terkini di Hashtag. Apa dia, Yunus? Oh, kena belakang. Nos, jangan Nos. Orang lain pun nak juga. Okey, dia pun suruh saya ke tepi sikit dulu. Orang lain pun nak juga. Okey, alright. Baik, kita tunggu di tepi sini. Terima kasih Musang Chakotiao. Semoga dipundahkan semua urusan jenazah. Baik, terima kasih Adi Jumadi. Salam takziah Al-Fatihah. Ya. Kepada pelayar-pelayar Sinar Harian semua, boleh kita sedekahkan Al-Fatihah kepada semua mangsa, 10 orang mangsa yang terlibat dalam kejadian malang yang berlaku pada petang Khamis. Mari kita doakan semoga kesemuanya ditempatkan bersama golongan orang yang beriman dan beramal soleh. Oi, cahaya abangmu Winnie Wonka. Alright, terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi bersama dengan abang. Dah makan ke? Nampak macam penat. Alhamdulillah, tadi ada sedikit sumbangan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Diorang bawa makanan, bawa air untuk petugas, kepada petugas-petugas. Ya, kita boleh lihat rider sudah pun sampai. Okey. Lampu-lampu biru. Yang mana boleh lihat, saya dah nampak kelibat lampu-lampu biru yang berada di hadapan. Semua mungkin kita tak akan nampak jenazah yang dibawa, namun ini adalah satu cara untuk kita untuk memberi sokong, cara kita untuk boleh kita kata membalas atau penghormatan terakhir lah. Okay, rider pun dah sampai. InsyaAllah kita doakan semua yang terbaik untuk urusan pada hari ini. Mungkin semua pun dah penat bertugas dari petang tadi, tengah hari tadi. Abang-abang polis, abang-abang bomba kita. Yap, kita boleh lihat. Kenderaan pertama diikuti dengan lori. Kenderaan kedua. Seperti yang dimaklumkan pada awal tadi oleh Menteri Kesihatan, 20 hingga 30 doktor ataupun petugas kesihatan yang terlibat untuk proses pengecaman dan juga postmortem yang akan dilakukan. So, kesemua kenderaan menuju ke dalam bangunan unit forensik. Wait, saya turunkan sedikit dulu. Saya nak lepas. Okey. Tata.
Okey, kesemua kenderaan yang membawa jenazah sudah pun tiba dan pihak keselamatan pun akan menutup pintu pagar ke unit forensik. Di sebelah saya, isteri kepada arwah Khairil, adik ayah. Okey, ni anak arwah Khairil di depan saya. Alright. Alhamdulillah. Sabar kak, insyaAllah saya tahu kak kuat. Okey, baik. Terima kasih. Minta ni bagi gawai ni kita mengar. Kita bagi laluan lah. Sebenarnya cukup kuat dugaan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga manusia.
Isteri arwah Khairil masih setia di sini. Sungguh saya lihat dia begitu tenang ketika ditemu Rama. Dia begitu tenang. Bukan senang untuk menghadapi ujian yang betul-betul menguji keimanan, tahap keimanan kita. Masih ramai yang berada di luar, masih lagi setia. Assalamualaikum Datuk. Ingat ke tak Isyam daripada Sinar Harian? Allah, tak balik lagi ya? Oh, pula-pula. Allah. Sikit lagi. Ketua Pengarah Bomba kita, Datuk Dr. Wahab. Okey. Beliau juga masih berada di lokasi. Bukan lokasi lah, maksud saya di hospital. Ramai yang cuba untuk merakam situasi. Okay, sebagai satu kenangan yang boleh dikongsikan dengan sahabat masing-masing. Di harapan sana kita boleh lihat proses membawa keluar mayat-mayat daripada kenderaan polis yang membawa jenazah daripada tapak kejadian di Elmina. Tak apa, tak usah ke. Apa yang dimaklumkan oleh sumber, kemungkinan besar seawal pagi esok pukul 8 mungkin proses pengecaman oleh pihak ahli keluarga boleh dilakukan. Mungkin itu yang apa yang saya difahamkan oleh pihak sumber. Apa-apa pun, kita doakan yang terbaik, dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Saya nak tanya dulu kepada semua, adakah anda ingin
untuk saya teruskan lagi laporan di tempat kejadian ini, di Hospital Hestar. Ina kata teruskan, Uji Hafizah juga kata teruskan. Tak baliklah saya ni. Ya, Ain kata teruskan, Encik Roni kata teruskan. Zoom sikit bang, alamak. Teruskan. Dah tune view terus je, teruskan, alamak. Bos kena bayar OT lebih lah ni dekat saya. Okey, saya ke hadapan sedikit. Asalnya proses. Oh, kami ada bersama. Kesian dia nak rehat juga. Korang punya pasal layar setia sinar harian. Abang teruskan, abang teruskan. Okey, proses mengeluarkan jenazah sudah pun selesai. Apabila lori yang membawa jenazah daripada Elmina sudah pun keluar. Mereka ni adalah sebenarnya wira kita yang begitu rapat dengan saya. Mereka yang sebenarnya adalah hero-hero kita yang berkhidmat. Ina kata, Ina Nazlina terbaik bang, terima kasih. Semoga sahaja yang dapat membalas, amin. Masih okey ke kalau teruskan? Iza Akmal Iza kata boleh, janji korang belanja abang McDonald dekat Kelang ni. Siapa yang dekat Kelang nak belanja abang McDonald ke nasi lemak ke pun boleh juga. Terbaik bang sinar harian. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Musang Cokotiao ni bagi bintang banyak betul eh. Nanti jumpa abang. Jom, nak makan bos. Ya, abang masih lagi okey. Komen perempuan je baca. Bukan, saya baca semua. Abang tengah lapar tu. Saya kat Kelang. Okey, ada siapa nak belanja saya? Sekejap lagi saya akan keluar. Semoga Bang Sina naik gaji. Amin. Allah, sokok lu. Macam mana nak isap kok? Oh, nak isap okok mana kat dalam hospital ni. Apapun, terima kasih kepada semua yang masih melayari Sina Harian. Ilham, siapa nama isteri Khairil ni tadi? Awak ada interview tadi? Tak ada. Tak apalah. Ambil kontak nombor dia. Ambil kontak nombor dia. Dengan nama penuh. Nanti in case kita boleh. Isteri dan juga anak arwah Khairil. Sumpah. Saya sebenarnya sebab, tapi saya dah nak nangis tadi. Tapi sebab live kan, nanti orang cakap apa pula. Serius, saya sebab melihat adik ni. Tapi dia begitu tenang dengan akak kan. Betul-betul tenang. Setia menanti. Mungkin tak dapat nak tengok, tapi tetap mengharap sesuatu. Dapat tengok, mungkin dapat tengok kenderaan yang bawa jenazah pun dah cukup hilang terubat rindu mungkin. Ya,
Terima kasih Abang Sinar. Ya, cuma sama-sama. Arwah Khairil tu dia di dalam pesawat ya. Tadi dia orang dah interview dah, tak apalah lain kali. Ya, terima kasih Ina tolong jawabkan. Ahli keluarga penunggang motor ada tak bang? Saya sebenarnya tadi tak menang tangan sebenarnya. Buat video, nak kena buat story lagi. Buat story pun ya juga, ambil gambar, buat live pun ya. So, ada juga waris yang sempat saya interview, saya sempat lah. Tapi ada juga yang saya tak sempat. Tapi alhamdulillah, apa kerjasama yang diberikan oleh waris keluarga mangsa sangat baik kepada pihak media pada malam ini. Semuanya macam saya interview tadi, ibu kepada pilot kita pun, walaupun dia sakit baru lepas bedah, tapi alhamdulillah dia sanggup untuk membagi sedikit, berkongsi sedikit kenangan beliau bersama anak bongsunya tadi. Semua dah settle ke mi? Ini yang terakhir ke? Saya rasa yang terakhir ko. Esok nak kerja lagi, nak hantar anak juga pergi sekolah lagi. Nak balik ke Bangi. Bukan anak Jamaluddin Jadis. Memang di mula-mula tu ada digembar-gemburkan yang mengatakan Khairil dan nama ayahnya juga Jamaluddin. Sebenarnya bukan. Kita dah dapat pengesahan bukan anak arwah Tan Sri Jamaluddin Jadis. Ya betul, tenang je isteri arwah. Dalam hati siapa yang tahu betul. Ada entiti kereta kena pasti ke bang. Dalam banyak-banyak ni ada nama tadi. Terima kasih Musang Chua Kut Yau. Balik hati-hati ya bang, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Ya, patutnya esok arwah Datuk Johari datang Pelangai. Miro ya? Tak apa, kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Sudah ditakdirkan, tertulis. Kita pun tak tahu macam mana. Asma Liza Mansur, hati-hati balik Bangi. Ibola aku, bukan idola aku . Mereka ni yang sebenarnya hero kita. Masih lagi bertugas dari siang sampai malam. Adik berapa orang adik-beradik? Ada dua orang. Ada dua orang. Adik nama apa? Adam. Adam ada adik? Ada. Oh, adik dua orang ni. Adam dah jauh berapa? Dah 6. Oh, dah jauh 6. Adik dah jauh? Ada abang adik. Okey. Apa ni? So semua malam ni ada datang, adik dah ada datang tak? Abang adik ada. Abang dan adik pun ada. Oh, sebab tadi uncle tengok Adam dengan mak aje ke? Yang... Sebab yang dua orang tu pergi surau je. Oh, dua orang pergi surau. Alhamdulillah. Adam sekolah tahfiz ke? Sekolah tahfiz. Nanti doa banyak-banyak untuk ayah, okey? InsyaAllah. Doa anak orang soleh, anak orang soleh. Aku suka tengok Adam semangat. Okey? Aku suka tengok Adam. Adam semangat. Okey, Adam. Masih dia Adam. Tu yang abang malas nak bila nak sentimental ni. Dah sebab pula dah aku. Ya, insyaAllah. Adik Adam memang sangat kuat. Tangan saya dah menggeletar.
Winnie Wonka, abangmu jangan nangis. Dah, dah nangis dah. Anak siapa tu bang? Anak arwah Khairil. Serius. Sebab sangat dulu kat sini. Kita yang tak ada apa-apa pun rasa sangat-sangat sebab. Macam mana adik Adam dia kuat betul semangat dia. Teringat anak aku tidur kat rumah. Sabar bang, terima kasih. Rozadah Muhammad penunggu. Doa-doakan buat mereka. Seperti yang diumumkan tadi oleh Menteri Kesihatan. Ya, saya dekat hospital ni bang. Hospital H-Star di Kelang. Hospital Kelang, H-Star. Dekat hospital, di unit forensik. Saya masih lagi berada di sini. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan tadi, ada juga jenazah yang tak dapat dikenal pasti dan mungkin mengambil masa. Ada juga mangsa yang dapat dikenal pasti. So mungkin akan mengambil masa untuk ni. Ya, apabila apa yang saya kata, saya sembang dengan Tuan OCPD Kelang tadi, biarlah mereka dapat waris, dapat tengok sebentar pun. Asal sampai je kenderaan, ia juga sudah menghilangkan rasa rindu mereka kepada arwah, rasa sedih itu. Ya, kita dapat lihat semua pun sudah bergerak balik. Pihak media pun dah nak balik. Keluarga arwah pun ramai, ahli saudara yang sudah pun balik. Dan di bawah di bawah pondok yang disediakan di sini juga pun sudah pun kelihatan lengang. Alhamdulillah, tadi ada juga majlis bacaan Yasin, tahlil diadakan di sini. Terbaik kepada siapa yang menganjurkannya tadi? Terbaik. Lepak kedai Ayut Hai je. Dekat mana tu kedai Ayut Hai? Ayutai, Ayut Hai pula. Sorry. Abang pun dah pening dah. Mula-mula abang dekat kawal dekat Almiak. Dekat tempat lokasi kejadian. So, lepas yang di-Pertuan Agong Mencemar Duli datang melihat di tempat kejadian, dah selesai tuanku berangkat pulang. Buat story sikit. Lepas tu bos cakap, Syamu, bagi ke hashtag pula, tolong di sana. So petang, Muhammad Helmi, cucu saudara saya dari Sidam Kiri, Farizah Mahazir, orang kampung saya yang naik motosikal, salam takziah. Ramai yang dah kurang ni . Okey, semua buat pelayar. Abang mula hero sinawar harian. Okey, saya rasa setakat ini dulu . Bagi Chan pula, saya nak balik ke Bangi naik motor ni. Saya alhamdulillah hari ni cuaca sangat baik di sini. Ya.
Okey, saya rasa cukup dulu kot. Boleh lah, saya pulang dulu. Abang Halim kita pinjam power bank dia tak bagi-bagi balik. Dia pun dah tak boleh nak balik. Esok dia ada kenduri lagi. Wartawan tak balik lagi ke, tulis surat khabar tak tulis, bagi rakaman je. Terima kasih kepada semua pelayar-pelayar Sinar Harian yang setia bersama kami. Ya betul, terima kasih banyak-banyak. Hati-hati bawa motor lewat dah ni, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, doakan saya. Baik, rehat dulu bang. Ya betul-betul, nak balik rehat je dulu. Balik mandi apa semua. Terima kasih bang Sinar. Sama-sama, kita sama-sama berkhidmat, beri yang terbaik. So you all duduk je kat rumah, kita hantar je video, you all tengok je. Apa yang kurang, semua daripada kekurangan diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak semua. Dari sejak bang, ya betul-betul. Okay, boleh eh, saya gerak dulu. Ya, saya dari 6 petang tadi. Jauh tu bangi. InsyaAllah doakan saya. Terima kasih Abang Sinar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau letih cari tempat rehat, Allahuakbar. Semoga selamat sampai ke Bangi. Alright. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, insyaAllah. Esok awal pagi mungkin rakan setugas dulu. Saudara Mukris mungkin akan berada di Hashtar. Mungkin jam 8 pagi. Mungkin. So, saya mungkin lepas Jumaat lah. Bagi saya cantik dulu lepas subuh sekejap dulu. Lepas Jumaat, siapa yang rindu celoteh saya mungkin boleh dengar balik lepas Jumaat ya. Alright, terima kasih banyak-banyak semua. Okey, rehat dulu. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih semua.